wilayah Kota Bima ini ibarat mangkok. Nah, bayangkan lahan ini kan yang scape dataran tinggi gunung ini sudah terbuka habis karena penggunaan pengalihan fungsi lahan hutan ini ke lahan untuk penanaman tanaman semusim. Sehingga ini yang menjadi pemicu round off tinggi, menyebabkan pemicu meluap dan banjir. Banjir yang besar itu pada tahun 2016. Nama saya Bambang Yusuf. Saya tinggal di Kota Bima ini. Saya beraktivitas sebagai pekerja sosial, lebih khusus untuk penyihatan lingkungan. Nah, kebetulan kami punya kapasitas lah di daerah ini karena ada dukungan dana hibah donor seperti Oxfam. Kami sekarang mencoba membangun, yang pertama itu membangun komitmen bersama dulu. Jadi terutama untuk petani yang bekerja di lahan miring. Mereka harus berusaha dengan cara konservasi. Yang kedua, kami sedang membangun komunikasi dengan pemerintah kota dan kabupaten ini, lintas wilayah ini. Kalau program ini mereka bisa lakukan, hutan, lahan lestari, mereka akan bisa sejahtera.